Dalam pada itu, Selangor terus kempunan mencari kemenangan sulung apabila diikat pendatang baharu PJ City FC satu sama. Ketua Jurulatih Selangor B. Satanadan menyifatkan faktor padang dan mutu pengadilan kurang memuaskan nyata mengganggu rentak anak-anak buahnya. Tetapi dengan keadaan dua-dua bermain dalam keadaan padang macam ini, memang rumit, memang susah untuk MIFA, untuk atau PJ City dan kita juga. Dan terutama dengan pemain-pemain foreigner yang baru macam Antonio, tak pernah dia, mungkin tak pernah main dalam atas muka apa padang macam ni. Tapi itu bukan excuse, saya akan jumpa dengan dia. Berlangsung di Stadium MBPJ Kelana Jaya, kedua-dua pasukan terpaksa beraksi dalam keadaan padang kurang baik kerana hujan. PJ City FC dilihat berjaya mengimbangi perlawanan menentang The Red Giant. Gol PJ City FC disumbangkan tonggak import Pedro Henrique di Santa Almedia hasil sepakan penalti pada minit ke-80. Selangor turut dihadakan sepakan penalti penghujung permainan selepas pemain pertahanan juga pemain kebangsaan Muhammad Syahmi Safari dijatuhkan dan kemudian tenang disempurnakan Rufino Segovia. PJ City FC 1, Selangor 1. Selangor kini berada di kedudukan ke-5 liga dengan 2 mata, manakala PJ City FC ke-7 dengan 1 mata.